Bye-bye, Kak. Hati-hati ya, Kak Vio. Oh ya, ya itu akhirnya dikasih sofa ya, alhamdulillah di sponsor sofa. Tapi aku menurut rencananya aku rencananya emang pengennya tuh di sponsor aja rumahnya ya. Ya gratis ya namanya. Tapi dong isinya mungkin udah berapa persen gitu. Oh, isinya masih kosong banget, Mas, sumpah. Jadi aku pakai karpet-karpetan doang. Terus biar semuanya duduk. Alhamdulillah pada insya Allah nggak ada yang komplain ya tadi. Suasananya sangat kekeluargaan. Rumah masa depan sama Puji juga tadi. Rumah masa depan sama Puji. Melihat akhirnya juga nih Kotori semakin lama semakin sukses juga. Ada banyak bertanya juga gitu. Amin, amin. Itu gimana sih menyikapinya nggak tadi? Aku menyikapinya gimana? Aku sekarang sangat bersyukur dengan kesehatan aku, terus kesehatan keluarga aku sekarang. Banyak yang doain. Aku bersyukur banget sekarang. Hubungannya juga nih sama Kak Puji makin lama makin mengarah serius. Mungkin itu benar gak sih? Oh itu benar. Maksudnya kayak hubungan kalau gak makin serius buat apa? Jadi harus makin serius. Jadi ini tanda keseriusan juga lah ya. Sepatin rumah baru. Bisa jadi. Tapi udah mulai ditinggalin belum? Aku udah tinggal berapa kali disini? Udah mulai ditinggalin pertama karena dari kosong banget kan, jadi tinggalin tanpa kasur, terus sekarang mulai nyusul pelan-pelan. Abis lebaran katanya mau semangat bener gak sih? Kata netizen. Oh iya? Iya. Oh iya? Tapi itu kan doa. Iya kan, doa juga itu bagian dari doa juga. Benar. Sedikit memastikan saja kan, kamu sudah ada rencana? Iya, buat ketunangan. Rencana menikah semua orang ada gak sih? Yang jomblo pasti sebenarnya ada rencana menikah. Aman gak juga? Tolik, nanti nih bulan Ramadan ini spesial banget, mungkin lagi rezekinya spesial, dapat orang yang spesial juga. Emang kayaknya bulan Ramadan tuh selalu mendatangkan berkah buat semua orang ya. Oh udah balik. Halo Kak Ica. Aurel udah dah. Kalau belum ada. Aurel belum ada. Aicha mau belum ada. Dadah Aurel. Dadah Aurel. Dadah ya Kak Aicha. Dadah Mbak, makasih ya Mbak.